Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022, untuk cetakan UBS maupun Antam tercatat turun jika dibandingkan dengan harga sebelumnya. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp503.000, turun Rp1.000 dari posisi Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Sedangkan untuk emas 24 karat cetakan Antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga Rp553.000 yang sama-sama turun Rp1.000 dari harga sebelumnya. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp941.000, turun Rp2.000 jika dibandingkan dengan harga kemarin. Sedangkan untuk cetakan Antam ukuran sama dijual Rp1.001.000, turun sebesar Rp3.000. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.614.000, sedangkan emas Antam Rp4.764.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp9.178.000, sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp9.470.000. Sekian harga emas untuk tanggal 13 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.